kita akan main tebak-tebakan ringan. Hewan-hewan apa yang sering nunggu di depan kantor? Tikus. Salah. Unicorn. Teman sayang-sayang, balik lagi nih di episode Diary The Onsu hari ini. Keseruan apa lagi ya yang bakal dilakukan keluarga The Onsu? Yuk kita intip sayang. Oke sayang, kita mau dancing karena aku menuju semau jauh. Terus bareng semua-semuanya ikutin Cici ya. Oke, yuk di depan Cici. Habiskan waktu dengan cara main olahraga, dengerin lagu. Main olahraga. Bunda, bunda. Main olahraga, dengerin lagu. Bunda. Apa, Ci? Mana yang tadi, Bun? Oke. Dia masih mau lanjut lagi. Hanya di Diary The Onsu. Sayang, sayang, sayang. Yeay, Koko lagi ngelakuin challenge dari sayang-sayang di rumah buat joget lagu kesukaannya Cici nih. Hai sayang yang ada di rumah, sekarang Koko mau challenge. Challenge ini adalah dari sayang dari rumah. Sekarang aku mau challenge ya. Ini lagu kesukaan Cici Thalia. Gimana rasanya, Nyo? Aduh, capek banget. Nyo juga nggak tahu. Ohnya good. Terus ada ininya dua kali. Nah, sayang. Kali ini Koko Betran mau berubah jadi Shinchan loh. Sayang, nanti kita tuh mau parodi Shinchan. Shinchan itu siapa? Kalau Shinchan ada kartun. Tapi Shinchan itu kan identik dengan alisnya yang tebal. Ke siapa tuh Shinchan? Oh, Koko lah. Buset lah. Shinchan cowok. Sebelum itu, Bunda mau makeover Koko dulu nih biar wajah Koko mirip sama karakter kartun. Tapi walaupun patah tetap harus dipakai sayang. Karena susah carinya. Karena nggak boleh buang-buang. Aduh. Ini udah tahu suaranya Shinchan belum ya kayak gimana? Nggak tahu, nggak pernah belum. Bentar, belum selesai. Bunda gitu. Bunda dia suaranya ngebas gitu nyok. Diam nyok, ini bikinnya harus ini.
It's butterfly. Oh, it's butterfly. Go, 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 Alisnya mencong loh. Oh, it's butterfly. Alisnya mencong loh. Isn't it a little? Aduh. Ininya pun. Apa sih nyatu? Iya, kan Shinchan nggak nyatu kan? Oh, nggak, Shinchan nggak pakai itu. Shinchan apaan nih? Wow, muka Koko udah mirip sama kartun Shinchan belum sayang? Karena udah mirip sama kartun Shinchan, Koko Betran, Ayah Bensu, Cici Talia, Tania, dan Bunda mau joget lagunya Shinchan. Ayo sayang, kita joget bareng-bareng ya. Ngapain ini Bun? Oke sayang, sekarang kita lagi mau bikin nugget tempe. Biasa kan nugget ayam gitu. Ini kita mau bikin nugget tempe. Bun, lihat dong Bun, anaknya pakai masker kain. Karena kita ngajarin anak-anak juga untuk pakai masker kain juga ya. Iya. Wow. Wih, Bunda mau ngajak Koko dan Cici bikin nugget tempe nih sayang. Kayak gimana sih Bun cara buatnya? Yang pasti bahan-bahannya tempe, tepung, telur. Dan ini aku selipin wortel di nuggetnya. Oke, kalau kayak gitu sekarang kita potong-potong dulu ya sayang. Bawangin. Ini kita potong, terus kayak gitu kita kukus ya sayang. Selesai dikukus, kita hancurkan. Ini sayang, kalian bisa tambahin sesuai selera. Kalau aku mau tambahin wortel, daun bawang, atau bisa tambahin sayur-sayur yang kalian mau anak kalian makan. Bisa tambahin jamu. Inspirasinya dari kalau misalnya kita lihat-lihat menu ini kan kita udah lama ya di rumah, masakannya itu aja bosen kan pasti ya. Jadi ya kita lihat-lihat menu di online, ada menu apa lagi kita coba. Nih sekarang kita mau bikin nugget tempe. Sambil nungguin Bunda bikin nugget tempe, Koko Betran sama Cici Talia mau semangatin Bunda sambil nyanyi lagu Happy Family. Ayo sayang, yang di rumah ikutan juga nyanyi ya. Hidup udah ribet, jangan bikin mumet. Habis waktu kita mikirin yang susah, yang ada di jalani, yang ada di nikmati. 'Cause we are happy family. Kita. Yang pastinya sebelum masak itu meja dipastikan bersih. Nggak pakai sarung tangan juga nggak apa-apa sih sebenarnya saya kalau udah cuci tangan, cuman biar lebih steril. Kita berdua. Onyo aja. Enggak, tadi Onyo yang ngambil ini. Tadi Onyo.
suka sayang kalau semua anak-anak aneh. Ayo kita berdua, ayo, ayo. Enggak boleh tidur, oh yang enggak mau yang tidur-tidur. Mana itu bunda? Bunda ini bun, dari Koko. Dari Cici dua. Dari Koko. Dari Cici. Koko. Cici. Oke, dari dua-duanya. Orang Koko yang ambil. Laskomnya punya bunda. Oke, sekarang taruh tepungnya pelan-pelan, dikit-dikit. Sebentar. Langsung aja disendokin. Disendokin. Gak usah dituangin sayang. Sebentar, ya sebentar. Kita ngambil sendok dulu deh. Gak usah, sendoknya satu aja. Cici gak mau. Koko, kok malah rebutan sendok sih? Awas nanti tepungnya tumpah. Kalian yang bilang satu-satu, Onya juga. Ya beginilah sayang, kalau di rumah gak mungkin sepi ya. Bun, Onya juga mau bunda. Maksudnya satu-satu, ya no, tumpah. Yes, Onya gak pernah sepuluh. Satu kali. Onya tuh bisa dong. Onya suruh itu terus. Ambil apa? Ya, Cici. Ya, telurnya jadi pecah deh. Onya udah bilang tadi ya, Onya yang pegang, gak mau, biar Cici aja, oke. Dua-duanya beresin telurnya dulu, ayo. Ambillah, dua-duanya ambillah, beresin telurnya, ayo. Dudunya bela, beresin telurnya, tanggung jawab. Ayo, tanggung jawab, beresin telurnya. Ya sayang, nih, biar bundanya tenang bikinnya, ini kita tambahin lagi ya. Karena Koko dan Cici yang pecahin telurnya, jadi mereka berdua langsung bertanggung jawab buat bersihin pecahan telurnya. Ya Allah. Udah, angkat dulu Cici. Oke sayang, ini kita udah selesai perdebatan panjang bersama anak-anak. Drama telur pecah tanpa settingan ya. Ini gak bisa. Mau dibantuin gak? Ini, bunda ini pecahin lagi. Nah. Bagi dua, gini. I bisa. Ya, malah bunda yang itu. Ayo, udah. Nih, ya malah bunda. Nih, diaduk. Pakai garpu yang Cici ambil, aduk gitu. Sekarang kita tinggal siapkan piring. Ada-ada aja ya sayang tingkah Koko Betran dan Cici Talia. Walaupun dari tadi rebutan buat bantuin bunda masak, tapi mereka tetap setia menemani bunda memasak nugget tempe ini. Ini kita tinggal bentuk-bentuk ya sayang. Apa sih? Oh, cobain. Iya. Gak usah. Jadi, iya, begini ya. Gak usah. Ini bentuknya sesuai selera ya sayang. Kita bentuknya rada bulat gitu aja kali ya, yang gepeng. Bulat aja, atau gepeng atau bulat? Gepeng gitu. Tuh sayang, gampang ya cara buatnya. Setelah tempenya dihaluskan, kemudian dibentuk sesuai selera. Lalu dicampurkan dengan tepung terigu, telur, dan tepung roti. Setelah selesai semuanya, lanjut lagi nih digoreng sayang. Oke okay, sayang, ini kita udah selesai. Nanti yang goreng ya. Sweet. Hmm.
Gampang, Sar. Goreng doang. Lu kan tahu gua jago masak.